janjiku sayang selalu. Laila membiarkan angin membelai tubuhnya. Tubuh yang tidak pernah memendam perasaan seperti ini. Adakah ini dia cinta? Rambut dan selendang ditiup angin. Angin yang bertiup seperti membelai pipinya. Tapi di dalam hati Laila, angin yang sama juga ialah angin samudra yang sudah memisahkan Laila dengan Mahar. Lamunan Laila tersentak. Dia dapat merasakan kesepian di pantai dikongsi dengan kehadiran seseorang. Laila dapat menghidu bau-bau rindu di belai angin samudra. Dia kenal haruman itu. Mahar, itu nama yang terkeluar dari bibir Laila. Ombak-ombak di gigi pantai seperti memberi Laila kekuatan. Rimbunan pohon dan dedaun liur seperti bersorak. Tetapi dengan cara mereka tersendiri. Cara hanya alam jadi yang memahami. Mahar sudah kembali, Laila, seperti apa yang kita janji 2 tahun lalu di sini. Tetapi kembalinya Mahar hanya untuk seketika, kan? Mahar pernah berkata, yang Mahar seperti seekor burung camar yang terbang sesat di lautan. Mahar tidak sanggup untuk terbang lagi. Pohon untuk hinggap sudah Mahar jumpa. Mahar pun sudah tahu hendak bersarang di mana. Laila seperti tersedak. Siapakah pohon itu? Di manakah sarang itu? Di sini, dengan Laila. Mahar memang seekor burung camar yang sentiasa kena terbang. Tetapi, tanpa arah, tanpa hala. Kehadiran Laila di samudra luas menyelamatkan burung camar ini dari terjunam keletihan di telan lautan gelap. Mereka bertentang mata. Si camar ini sudah keletihan terbang. Camar ini ingin hinggap di pohon Laila. Tetapi pohon Laila sudah hampir lemas di lautan rindu. Mahar, air mata Laila mula mengalir. Mereka berpelukan. Laila menyerahkan segalanya kepada Mahar. Sekian, terima kasih. Okey, novel pertamanya, Warna Cinta dari Belantara, telah memperkenalkan pembaca kepada penulis tempatan muda ini. Dan novel kedua, Kupu-kupu Malam, Rama-rama Siang, telah menempatkan beliau di kalangan penulis muda yang berbakat negara. Sebab yang membaca tadi adalah tidak lain dan tidak bukan merupakan pengarang dan penulis novelnya sendiri, Cik Hop Liban Kajan. Semua Kak Sitok dah beli novel dia? Dah. Betul. Betul. Ada beli? Ada. Cuba tunjuk nak tengok. Nah. Wow, wow, novel. Ada siap beli 2. Thank you. Ai. Kami beli 5 airnya. 5. Wow. Punya tegar. Tanya nama. Nama siapa? Muhammad Khalid Syahrim Muzaffar bin Muhammad Kadir Salam. Khalid. Eh, tunggah aja Bob, Bak. Oh, okey. Okey, so Bob akan jadi yang pertama untuk book signing kita. Oh, yes. Tapi sabar semua, book signing akan dilangsungkan selepas tamat sesi Q&A bersama Cik Hope kita. Settle. Customer happy. Siap beri buat bintang lagi. Bukan kerja delivery. Maksudku kelas kau, settle? Oh, kelas. Kelas settle. Lecturer pada aku kelas pagi aja. Jadi petang aku free lah. Tiap hari? Isnin, Rabu, Jumaat. Weekend aku free. Jadi weekend aku boleh malam full time kat stok. Bolehkah? Boleh. You sure? Sure. Dan tiap-tiap bulan aku akan jadi pekerja terbaik kat situ. Aih, kau lupakah yang kerja situ cuma aku dan kau? Sudah. Sebab ya, tiap-tiap bulan aku mada aku akan jadi pekerja terbaik. Sebab aku bekerja kau bos, kau cik layak. Sudah. Ini macam kau. Kau tahu sih kawan-kawan kau ada keluar ya? Geng good signing ke? Kau lah, geng juang-juang kau ya. Habis saya kena kau di situ. Aku geli. Eh, geli. Eh, Benji. Dekat luar banyak perempuan kau si. Mungkin kau ngambak kopi spesial kau si Gek. Confirm ada menekan. Cayak lah kata aku. Nuan jap pergi kau.
Aku ngai aku ngau utau-utau berkenyak. Eh, habis aku nak kau nyuruh saya mula event kat situ. Dah Regina buat idea. Aku setuju, lihatlah. Regina punya pasal semua jadi. Eh, kerja baik. Nuan gagak kerja Nuan, aku ngak kerja aku. Nama Jako, nama Imat berita. Kerja. Kau pergi, aku pergi. Okey. Kau kan bos? Tahu. Bos? Tahu. How can I recover from a heartbreak? My lover broke up with me via text. This is not the first time. Why am I always the one getting dumped? It's like I'm cursed or something. Looks like someone is going through a rough time. Oh. Well, first of all, tedah ya kan sis, ya. But bagi pendapat Hope, if he leaves you, that is his loss. Cuma belum jadi siapa pun. You're so fabulous. Adik-adik pun penyelam. Serius lah. Jadi kita sentiasa ingat, if someone don't appreciate you, then they don't deserve you. It's as simple as that. So now what we have to do is we forget about orang macam tu, and then we move on. In fact, I thank the guy who dumped me. Thanks to him, I now learn to love myself more, and I learn to live my life better. Yes, I can assure you that Hope doesn't just talk the talk, but she also walks the walk. Right, Hope? Right. Why don't you explain them how to do that? Explain. Okay. Kan kita sini banyak kaum hawa, betul tak? Kan? Betul? Dan orang cakap kaum hawa ni sensitif, orang yang suka bermanja dan dimanja, kan? Dan of course, kita akan rasa sedih dalam kesakitan apabila someone, especially someone yang kita sayang, tinggalkan kita, kan? Oh. Yes. Jadi janganlah bersedih lama-lama sebab I know memang sakit, tapi kalau kita kekal dalam kesedihan, jadi luka yang parah amat susah untuk sembuh. Betul tak? Yes. Make sense tak? Jadi kita kena jauhkan hati yang terluka dengan pengaruh-pengaruh yang negatif, dengan mungkin cari hobi baru, buat benda-benda yang baru, sibukkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat so that kita jadi positif. Be positive. Percayalah. Kalau sis ikut tips ni, sis akan menyambut esok pagi yang baru sebagai seorang yang baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan si dia akan menyesal meninggalkan sis. Malah, buat dia menyesal. Biarkan dia menyesal. Ya, sis semua dengar ya. Hope ialah contoh terbaik bagi semua yang pernah dilukai. Ingat, biar dia menyesal. Biar dia menyesal. Hey, hey, sayangku. Okey, seterusnya. Macam mana kita tahu itu adalah cinta, bukan perasaan suka-suka? Cik Hope, apakah itu cinta? Cinta. Sebenarnya, Hope tak tahu macam mana nak jelaskan. Sebab kita tak akan tahu. Akan tetapi kita akan rasa. It's here, not here. Jadi, kita akan rasakan perasaan cinta itu datang dari hati. Sis sendiri akan tahu dari rasa yang keluar dari hati. Cinta sejati memang begitu. Percayalah, sis akan rasakan. Hope, kita ada garis, sis. Sis? Ha? Laki ke perempuan? Ha? Laki ke perempuan? Cik Hope yang cantik manis. Cuba pandang enteka di phone. Adakah sudah berpunya ataupun belum? Ya, jap. It's complicated. Hey, hey, kembali padaku. Hey, hey, peganglah tanganku. Satu janjiku sayang selalu. Satu janjiku sayang selalu. Mahal buku kau. Kopi kau mahal. Tapi kau minum juga. Kau mau butter treat sih? Tahu jalah. Kau dah baca? Besi. Benji. Itu nama yang keluar daripada bibir Laila. Laila menoleh. Ombak-ombak di gigi pantai seperti memberi Laila kekuatan. Di benang pohon nyur seperti bersorak. Seriously, Benji. Hai. Benji pernah berkata yang Benji seperti seekor burung camar yang sesat di lautan. Yang sedang
sentiasa terbang tinggi mencari pohon dan ranting untuk dihinggap. Adakah Benji akan terbang lagi? Jauh dari sini. Jauh meninggalkan Kimi. Kau benar-benar kada hafal buku itu. Benji. Chapter 21. Page 3, 4, 5. Seriously, Kimi. Kau pakai nama aku? Benji, Benji, Benji seperti seekor burung camar yang sesat di lautan rindu. Benji. Kimi. Benji. Hey, Kimi. Benji. What the jack? Benji. Hey. Benji. Bacalah. Hanya orang bagus kesi. Makan. Tok jangan ada. Kongsi, ya. Teks dari Cinta ada Mansa. Publisher dari KL ke? Top 5 Malaysia pun romance distributor, okey? Oh, jadi kenaannya? Novel contract, 5 figure income. 5 figure? 10K minimum, guarantee sikit novel. Untuk penulis baru. Yo, nang 10,000 ringgit ke? Wow. So, maksud? Kau rasa? Eh, kau nanya aku, aku ons. Tapi deadline? First draft 4 minggu selepas sign contract. 4 minggu? 5 figure income, Pok. 4 minggu lah. 4 minggu je? Hmm, Gina, nak kau jual sikit aja kah? Better be a better writer then. Hey, better be a better agent then. Hey, I can't represent a writer who sucks. Hey, I can't write anything good with a messy, dirty, cerida housemaid. Yeah, I am your older cousin, okay? So I get to boss you around. Hey, suka tikam pun lah. Hey, I'm your younger cousin, okay? So I get to ask for money. Get a job. Get a life, Gina. Macam ya, kau bayar sewa bulan depan. Kau bayar yuran aku bulan depan. Oi, manners. Sorry, kenyang. Thanks, Kimi. Welcome. Nyamanlah, Kimi. Tak masak kah? Kimi masak? Memang sih lah. Benji. Kan aku dah pada. Mun aku masak. Syukurlah. Aku rasa nak jualan kita hari itu boleh tahan. Ada penambahan. Yes, yes, yes. Aku rasa pun sama juga. Dan aku rasa pembaca sebenarnya tahu bah yang penulis novel itu dipandang. That's why. Tapi Kimi, thank you sebab baik memang pakai tempat tu. No. Benji juga. Oh, kenaklah kita pandangannya. Sepa. Tapi yang penting kita dah setuju dengan Cinta dan Romansa. Congrats. Thank you. Eh, tapi bila kita boleh sign kontrak? Tengah bincang. Oh. Five figure berapa? Five figure cukup pakai aku untuk beli satu kafe tu. Eh, kau ingat Benji nak jual kafe tu dengan five figure kau ya? Eh, why not? Aku boleh jadi investor, aku boleh jadi shareholder dan yang paling penting sekali, aku boleh jadi bos kau. Aku boleh ngarah kau every day. Aku boleh bully kau. Kau kena turut. Sakitlah, Pak Loy. Tahu pun. Gina, kau nak melapar dengan five figure kau ya? Aku rasa aku mau cari tempat baru. Aku dah asyik betah dah diam dengan seorang tu. Hai, hai. Aku juga kena. Padahal nasib bersih rumah. Nenek pengotornya yang cerita. Eh, kau ingat sih, suara bip nak kau jumpa dekat rumah yang diam, nyakut. Diam. Ya, kita. Tahu pun. Gina, apa bos kau dah tahu pasal Cinta dan Romance Zaya? Yes. Aku dah siap propose untuk international release. Dah ada beberapa syarikat dua negara dah minat. Dua negara? Yes. Sini. Singapura, wow. Brunei, Indonesia. Mana-mana negara yang faham bahasa Melayu? Jajak tek. Eh, okeylah ya. Kan kita start dengan negara jiran dulu. Betul si Gina? Betul. Whatever, Gina is agent, agent is agent. Tapi, mun agent tak mau scam aku, ingat, aku tahu sini kau tinggal. Aku tahu nama mak bapak kau. Aku tahu nama anak kau. Anak kucing, oh, anak patong. Sorry. Tapi serius lah, Gina. Kau kan agent. Jual lah banyak sikit buku. Sales. Sales is money. I need money. Kau kan penulis. Kau tulis sampai banyak. Kau kan penulis. Kau tulis sampai banyak. Heh. Kau nangka kau kayak gini, kau ajarin sikit. Kau ajarin. Kau jangan monyet. Aku akan. Apa? Kau ingat aku takut dengan kau kah? Lama-lama. Kalau aku malu kah?
Kau nak mengadap aku? Kau cabar aku. Kau nak mukul aku? Kau takut monyet. Aku akan tulis nama kau dalam novel baru. Tapi kau jadi monyet, seorang ingat. Nangga monyet, ingat Kimi. Nangga Kimi, ingat monyet. Kimi monyet, Kimi monyet. No, no, no. Aku tak kisah. Aku tak kisah. Okey, no. Gina, 4 minggu aku jadi saksi. Hey, hey, sayangku. Bila last kau cek? Kau nak. Kau tahu nak semua top bills, bills, bills. Kau ingat aku rajin kamu nak? Novel kau dah start tulis. Ya, Ma. Aku tahu lah nak bola apa. Makan. Saya kedai biasa. Dijemput untuk menghadiri majlis pertunangan Syahrul Mahar bin Sabri dan Ilya Laila binti Wahid. Stampin. Bekas gate kau nak, Syahrul? Betul sih? Hah? You. Nak nikah, you. Syahrul nak nikah, you. Syahrul nak nikah, you. Syahrul, Syahrul. Nyatuk pengawas dulu kat sekolah. Syahrul Mahar. Mahar? Eh, Mahar bukan hero dalam novel kau ke? Oh, aku baru tahu. Aku baru tahu. Aku baru tahu. Aku baru tahu. Aku. Okey, faham? Faham. Eh, yang aku sih faham. Nyai yang backup dengan aku dulu. Kini tak ada hati nak hantar kad jemputan ke majlis pertunangan dengan aku. Moti, yang nak malukan aku kah? Si cukupnya pola aku dulu. Apa dia pula nyanyi kau dulu? Sudah apa-apa. Ceritalah. Kan yang host staff kat sekolah dulu. Dalamnya pengawas. So, suklah aku dapatnya. Suk. Senang sayang benar aku dengannya dulu. Suk. Suk aja kan? Sakitlah empat lo. Eh, aku dan Cheryl couple sampai college dah sih. So in love. Banyak je janji-janji macam-macam. Janji mau grad sama, janji mau pergi universiti sama, janji nak membina masa depan sama. Tapi last-last tak, janji-janji cepat tinggal. Dasar boya. Garut. First year college aku hancur. Kucing, tegangnya lah. Habis dah duit bayar college masa saya. Lengis. Fail. Adakah patutnya minta putus? First day final exam? Memang jam lah otak aku. Pedas. Kau tu pedas-pedas pun makan juga. Cemialah kau. Jatuh, bangun lagi. Baguslah. No. Aku sih kan maafkannya. Si guna. Wow. Kau mengganas. Cangkir tak dimakannya. Tok bekas Gina pagi tadi, Tok Sik. Kau pedas, aku beri je lah. Expired tadi. Hop, kelas kau dalam 30 minit lagi. Kimi? Sorry, aku sempat hantar. Sekejap. Oi! Then booklah Grab ke aku. Sayangku, datanglah kembali padaku. Peganglah tanganku, aku janjiku sayang selalu. Hey, hey, sayang.
1, week 3, week 6. Tak mungkin, tak mungkin. Mahar propose week 8. Hiking week 8, propose. She said yes. Hashtag hati bergelora, dia jawab ya. Tak mungkin. Sik mungkin, sik mungkin. Cun gila, cun gila tu. Bab 65. Laila layu dipelukkan Mahar. Dengan sepenuh tenaga, Mahar menarik Laila ke pantai. Mahar menarik Laila yang sudah terkulai ke pantai. Mahar perlahan mengusap wajah Laila. Mahar menjerit. Laila sudah tidak bernyawa. Laila mati lemas. Hey, hey, sayangku. Sayang selalu. Manis kata sinar mata, senyum bagai memori cinta kita. Kau tiada hatiku hibah, ku bersuka, aku tak tentu halah. Sayangku, datanglah kembali padaku.